Sahabat Kece, Indonesia meloloskan 5 wakil ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2022. Wakil kelima dipersembahkan dari ganda campuran Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias Mentari yang sukses meraih kemenangan rubber game atas pasangan Prancis Tom Gikel dan Delvin Delru pada laga babak penyisihan hari ketiga 9 Desember 2022. Menjalani laga selama 1 jam 6 menit, Rino Pita akhirnya unggul setelah melakoni laga game ketiga dengan dramatis. Mereka menang 14-21, 21-17, dan 24-22. Kemenangan ini menjadikan Indonesia meloloskan 5 wakil, di mana 4 lainnya dipersembahkan dari tunggal putra, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, juga di ganda putra, melalui pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Sementara 2 wakil lainnya gagal melaju ke semifinal, yakni ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, juga Gregoria Mariska Tunjung. Ya, selain Jojo dan Anthony Sinisuka Ginting, 2 tunggal putra yang lolos ke babak semifinal adalah Victor Axelsen dari Denmark dan Kodai Naraoka dari Jepang, di mana Kodai Naraoka sukses mengalahkan wakil China Lu Guangzu 21-19 dan 21-15. Ya, sementara 2 wakil Indonesia, Jonathan Christie, memastikan diri melaju ke semifinal usai mengalahkan Chou Tianchen dari Taiwan 21-13, 12-21 dan 21-17. Dan Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan wakil Singapura Lo Ken Yu 21-12, 23-21. Sementara di tunggal putri, Gregoria harus menyerah rubber game dari tunggal putri ranking 1 dunia Akane Yamaguchi dari Jepang. Akane unggul 21-15, 13-21 dan 21-18. Akane Yamaguchi melaju ke babak semifinal bersama 3 tunggal putri lainnya. Mereka adalah Chen Yufei, He Bingjiao dan juga Tai Suying. Dari ganda putra, 4 wakil yang lolos ke babak semifinal adalah 2 wakil Indonesia, Fajar Yan dan Ahsan Hendra, kemudian wakil China, Liu Yuchen dan Ao Xuan Yi, dan juga wakil Malaysia, Ong Yosin dan Teo Ye. Meski memastikan diri melaju ke semifinal, baik Fajar Yan maupun Ahsan Hendra sama-sama mengalami kekalahan di laga terakhir babak penyisihan grup. Fajar Yan takluk dari pasangan Ong Yosin dan Teo Ye 10-21, 21-17 dan 21-19. Sementara Ahsan dan Hendra mengakui keunggulan pasangan China Liu Yuchen dan Ao Xuan Yi 21-13, 21-18. Dan dari ganda putri, pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti gagal melaju ke semifinal usai takluk dari wakil China Chen Qing Chen Jia Yifan. Chen Jia unggul 21-16, 21-16. Selain Chen Jia, 3 wakil yang lolos ke babak semifinal adalah Benyapa Emsat dan Nuntakan Emsat, sementara 2 pasangan lainnya adalah pasangan Korea Jeong Naan dan Kim Hye Jeong, dan juga wakil China lainnya Zhang Xuxian dan Zheng Yu. Dan dari ganda campuran, 4 wakil yang lolos ke babak semifinal adalah ganda campuran China Zheng Siwei dan Huang Yaqiong, kemudian wakil tuan rumah De Chapel Pua Farandukro dan Sab Siri Tai Ratanachai, ganda campuran Malaysia Tan Kian Meng Lai Peijing. Wakil terakhir diisi oleh pasangan Indonesia Rino Frivaldi Pita Haning Tias Mentari yang menang rubber game atas Tom Gikel Delvin Delru 14-21, 21-17 dan 24-22.